Bahan yang diperlukan sebagai berikut: 2 buah tahu ukuran besar, iris tipis, 3 buah kentang, 250 gram kacang, 500 ml air, kurang lebih 3 sendok makan kecap manis, 4 buah lontong, kecambah pendek, 2 buah timun acar potong kotak-kotak, 3 butir telur, 10 siung bawang putih, cabai rawit sesuai selera, bawang merah iris tipis, 5 sendok teh petis udang, dan kerupuk udang secukupnya. Kukus kentang sampai matang. Goreng bawang merah sampai coklat keemasan. Goreng bawang putih sampai setengah matang. Kemudian goreng kerupuk udang. Dan yang terakhir, goreng kacang tanah dengan api sedang cenderung ke kecil. Rebus sebentar kecambah pendek ke dalam air mendidih yang sudah ditambahkan setengah sendok teh garam. Ke dalam telur, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur, kocok rata. Goreng telur dengan sedikit minyak sampai matang.
Goreng tahu sampai berwarna coklat, tapi tidak terlalu lama. Blender kacang tanah, bawang putih, petis udang, cabai rawit, garam, kecap manis, dan air sampai halus. Tata di atas piring, lontong, kentang kukus, tahu goreng, telur dadar, kecambah, dan mentimun. Tuang saus ke atasnya, dan taburi dengan bawang goreng, serta kerupuk di sampingnya. Tahu tek Surabaya siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.